Ya Mamin, balik lagi sama gue Bangok Lana, si pembur bakmi. Hari ini gue ada di jalan Saman Hudi. Nah, gue mau makan di bakmi ini, bakmi ayam karet Iwan dan halal. Tepatnya di samping dealer Mitsubishi sama Indomaret. Oh Iwan, no. Wan, ini karet Wan. Gue rekam Wan. Sakitnya, sakit tadi. Oke. Banyak loh. Banyak. Banyak loh. Lebar, di karet, di keriting. Keriting. Iya. Buka udah berapa lama, Bang? Baru 10 tahun, lalu. Baru 10 tahun. Dari jam berapa? Dari jam 6. Sekarang sampai? Sampai jam 2 aja. Jam 2. Udah lama gak makan sini? Iya, pakai action. Kemana aja? Ngambil jalur sini. Oh, gak jalur. Pintu jalur sini. Kemana nih? Jalur ini kemana? Jangan jauh-jauh dong, makan lewat gak ada. Kalau gini. Oh, tangannya gemeter, Wak? Iya, gemeter, gemetekan. Dapat info dari Iwannya, dia udah buka cabang di Tebet seberangnya Warmo. Ada, bukan dari jam berapa, Wan? Jam 5 sampai jam 11. 5. Oh, buka. Kalian di sini di Saman Hudi buka dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau di Warmo di Tebet
buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Nah, silakan yang malam berbuka ya. Mantep ban. Itu mah. Sekarang gua sambelin dulu. Sambelnya Iwan sih mantep. Nah, ini udah gua sambelin. Ini mie karetnya, di Iwan ini mie karetnya yang terkenal, yang favorit. Jadi tekstur mie karet ini kenyal bener ya, sama kayak bami aheng atau bami kretot ya, kenyal. Kalau di Iwan, gue suka sama kuahnya gini deh, dipisah. Dan pangsit rebusnya ini favorit di sini. Tuh, gede. Kulitnya lembut, sama dagingnya empuk, daging ayam ya. Nah, spesial kuahnya. Kuahnya campuran kaldu ayam sama kuah topping ayamnya yang ayam asinnya. Gurih bener. Di bakmi Iwan ini ada 3 jenis bakmi. Bakmi keriting, bakmi lebar, sama bakmi karet. Dan yang terkenal karetnya. Dan juga bihun, pecel juga ada. Kuahnya gurih bener. Oh iya, di bakmi karet Iwan kalau hari Sabtu Minggu dia geser ke arah GBI, gereja GBI Saman Hudi, sekitar 20 meteran ke arah Saman Hudi. Oke, okay. Sambil gua ngabisin pangsit rebus gua, jangan lupa like dan subscribe channel gua Bang Oklana. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Oke, okay. Selamat berburu.